Ini berada di Scientia Square yang berada di Gading Serpong. Ini adalah tempat hiburan yang menurut saya cukup cozy, terutama untuk anak-anak dan keluarga. Harga tiketnya pun untuk weekday dari Senin sampai Jumat Rp45.000, sedangkan untuk weekend atau hari libur Rp95.000. Penasaran kan? Dan silakan nanti saksikan review kami berada di dalam Scientia Square. Mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman untuk berlibur bersama keluarga. Terima kasih. Tiketnya pun sudah menggunakan QR code dan ini saya rasa sudah cukup bagus ya, menyatukan teknologi. Dan bagi kalian yang berada di dalam bisa melihat peta terlebih dahulu supaya tidak tersesat. Cukup luas ya. Nah, ini pun lantainya agak sedikit membal, kayak seperti matras ya. Cukup aman buat anak-anak. Nah, wow, banyak sekali permainan-permainan yang ada di Scientia Square Park. Ini namanya Supernova. Nah, ini teman-teman dari Bojong Kemas. Gimana, Bang? Seru ya? Dan ini juga apa? Empuk ya? Dan aman. Gimana, Bang? Senang, Bang? Kok Jini tiduran? Ya, hati-hati ya. Oke, nanti kita lihat objek-objek yang lainnya ya. Swing Regal. Swing and Regal. Oke, kita mengikuti. Oke, siap. Gimana? Bu, cukup bahagia enggak? Bu. Ada musik-musiknya. Dan ini sangat asri sekali. Padahal ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Sangat sejuk. Yes. Ini objek yang cukup menarik. Ini kura-kura. Wah, kura-kura besar sekali nih. Mana, Bang? Kura-kura apa? Awas jatuh.
sini juga ada bebek. Ini bukan bebek, Bang. Angsa. Sini. Wah. Angsanya bersih-bersih ya. Nih, 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 lihat nih. Itu ada nyepinjan. Noh. Wih, angsanya berenang ya. Senang dia. Eh, Bang. Apa namanya, Bang, nih? Angsa. Angsa. Angsa putih ya? Itu apa tuh, keluar apa tuh dia? Mana? Dari pantai. Nah, ini juga ada contoh persawahan. Awas becek, Bang. Nih, ini namanya padi. Padi, ya padi. Ya, padi. Padi. Ya, ini yang biasa kita makan, beras ya. Nanti padi ini menghasilkan beras. Dari gabah dulu, kemudian jadi beras. Jangan tuh becek. Ya. Oh iya, keren banget ya. Yuk. Nah, di sana juga bisa duduk-duduk kalian. Duduk-duduk dulu. Keren ya. Namanya Cynthia Square Park. Wih. Di mana? Sini. Nah, sini dulu nih. Sini naik, coba gini bisa enggak naik? Coba naik bisa enggak? Oke. Iya. Balon. Oke. Jini mau kemana? Dari taman tadi kita menuju tempat apa nih, Bang? Wah, kayak seru sekali ya. Oke, siap. Ya, kamu jalan duluan. Ya, oke, jalan. Lewati sawah ya? Burungnya. Burung ini namanya burung gereja. Dia makanin ini. Padi. Ya, mutiara-mutiara. Ya. Ada apa? Oke. Yuk. Oh, ada fishing club. Terus 100 gram 4.000 rupiah, 50.000 per jam. Kalau mini riding club 50.000. Apa nih, Bang? Awas, awas. Oh, ini naik kuda, Bang. Bayar 50.000 rupiah. Ayo sini sini. Mana ikannya tadi? Awas. Ini mau apa? Oh, mau semangat kelinci. Oke, sebentar, sebentar. Tuh, kelinci udah banyak tuh makanannya.
Kenyang lu tuh. Udah kenyang tuh. Gede amat. Gede amat. Gede amat. Ya udah sana badan lo. Sayang Abi. Iya sayang. Awas. Sini nempelan. Ini kasih makan. Nih. Teman kunci. Kita mau ke the aviary-nya. Ya. Yeah. Awas. Ada burung hantu. Iya, yeah. Awas. Nih lihat deh. Ini burung apa nih? Ih, bagus ya warnanya ya. Sebelahnya juga ada burung hantu. Ini burung hantu. Oh, burung hantu. Nih burungnya kakinya panjang-panjang. Ada namanya. Di mana? Ya. Tidur jadi ganggu ya. Lihat aja. Sayang. Oh iya. Sayang. Ayam apa nih, Bang? Gede banget. Sampai ke kaki-kaki ya, itunya ya, bulunya ya. Hah? Itu burung kasuari mungkin ya. Nih lapor. Ya, mana? Tapi ada yang besar burung juga. Mana? Ini burung hantu nih. Lagi tidur dia siang kayaknya. Kalau siang tidur. Malam enggak. Ini kandang ayam. Hati. Galak. Mana? Ada. Keren ya ayamnya ya. Insya Allah. Seru kan? Cuma bayar Rp95.000. Ini lebih murah daripada ke arah puncak sana. Nah, ini juga ada ayunannya. Ayunan. Ditutupin kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Oh, mancing ikan ya. Oh, dapat ikan. Mancing. Ikannya ikan apa, Pak? Ikan bawal. Oh, ikan bawal. Ya, kalau udah dapat boleh dibawa pulang. Dibawa pulang ditimbang lagi. Oh, ditimbang. Sekilonya Rp40.000. Sekilonya Rp40.000. Wah ini. Ya nanti ya. Awas. Wah, ikannya bagus-bagus ya.
tempat peristirahatan atau tempat istirahat yang cukup sejuk. Bambu-bambu. Mau naik apa? Oke. Ini. Kemana lagi nih, Bang? Burn. Oh, tempat kuda ya. Mana kangguru? Oh iya, kangguru putih. Ini kambing, Bang. Ini kambingnya, kambingnya. Ini kambing mahal ini. Ini keledai ya, Bang ya. Sini, Bang, lihat, Bang. Hah? Oh, ini unta ya, Bang? Iya, ini unta. Beli dua berarti, ambil dua, taruh uangnya. Oke, kasih satu adikmu. Nih, kasih dulu Bang. Jangan gini, padan, taruh dulu. Ya, ntar pakai yang ada aja dulu. Sini. Nggak bisa. Bang, kasih Bang. Kasih makan, Bang. Waduh. Berantem dia. Kasih gini. Gini kasih bang. Padan. Ya ini. Oke. Ijan kasih Ijan. Oh gini kasih gini. Coba gini. Ayo gini bang, kasih bang. Ini gini udah. Ayo. Mini horse. Oh, nggak boleh. Ini kok kudanya kecil ya, Bang ya? Satu. Sini Jan. Awas. Ini sapi apa, Pak? Sapi Scottish, Pak. Dari Skotlandia? Iya, betul. Ini umurnya berapa bulan? Ini baru 16 bulan. Kalau itu induknya, ini anaknya jantan. Susah nggak lho, Pak, piaranya? Susah, Pak. Karena biasa di tempat yang dingin dia. Oh, tempatnya karena ini tropis ya? Iya. Ini kipas gitu. Oh, dia rambutnya gondrong ya, Pak ya? Iya, Pak. Bentar nanti ya ada pasirnya ya. Enggak boleh dia kan. Kok enggak ada tadi? Adek. Ini kelasnya sini ya. Kasih. Ini Bang, ya. Ini apa nih, keledai? Iya. Itu kuda keledai juga, Pak? Yang ini keledai juga. Kalau yang belah sana kuda mini. Ada kuda mini? Ya. Dari mana, Pak, asalnya kuda mini? Kalau yang dua dari Australia, yang coklat sendiri itu dari Jerman. Oh, gitu. Ini keledainya nih.
Kalau ini kuda mini dari Australia. Nah, sama. Kudanya dikuncir. Ini kuda mini juga. Composting house, tempat untuk membuat pupuk kompos. Oh, jadi sampah-sampah daunnya dikumpulin, dibikin pupuk kompos. Mana adik kembang? Bang Izan mau naik kuda. Siap, iya. Yeah. Pelan-pelan, bismillah. Oke. Okay. Nanti sendiri. Abang aja enggak. Woi, Jan, hati-hati ya. Nah. Namanya anjing. Anjing Dalmatian, Bang. Anjingnya keren-keren tuh. Anjing mau enggak? Ada anjingnya juga ya. Ini apa nih? Kenceng banget ya, Bang ya. Ini apa lagi nih, Bang? Petopia. Ini banyak anjing, Bang. Anjing ini buat latihan hewan-hewan apa yang bisa dilatih. Nggak bisa lewat situ, lewat sini yuk. Ya, alhamdulillah. Ada apa nih namanya? Kerbau. Gede banget kerbaunya. Sana ada banyak. Gak boleh, sini aja, sini aja. Sini, padlan, berani padlan. Itu apa namanya, Jini? Kerbau, kok kamu makan es krim? Gede banget ya, Bang. Kita juga bisa lihat tanaman. Ini tanaman apa, Bang? Pohon apa tebak? Tomat. Iya. Awas, padlan.
Scientia Square Park. Oh, ini. Tanam-tanaman. Banyak ya. Oh, ini rumah apa nih? Ada tempat bermain juga tuh, Bang. Oh, main skater, Bang. Wah, oh, bisa enggak? Awas jatuh. Sini sini, Bang. Nih, ada juga. Panjat tebing ya. Nih, Bang. Ini, Bang, kuat enggak, Bang? Coba coba. Jidan kuat gak? Bukan gitu. Naiknya salah, Bang. Salah. Naiknya dari dalam. Oh, dari dalam. Iya. Iya, tergelantungan. Coba. Iya, tinggi banget. Bisa gak? Ayo. Tuh, kayak si adek tuh. Di sini juga ada water playground. Yo, lihat aja tuh. Ya, gue dulu soalnya kan beda mobil. Dadah. Spot-spot. Ya, hati-hati, Bang. Bisa? Ya, lompat naik di atas itu. Ya. Hati-hati. Kiana. Gini. Izan, kita mau pulang. Oh. Iya. Oh. Bisa buat main pasir nih. Gini.
Enggak. Ayo. Putar, putar, putar. Oh. Lari, lari, lari. Coba ya, muter, muter. Muter, muter, muter. Gerak. Ah. Gini, Eci lari. Keren ya. Juga nggak kalah pentingnya ada musholahnya, cuma tempat wudhunya seperti ini guys. Tapi musholahnya lumayan bersih dan ber-AC. Spill musholahnya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jangan lupa setelah seharian bermain kita tunaikan kewajiban kita bagi yang muslim. Ya, sudah selesai review dari Scientia Square Park di Serpong. Bagi kalian yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga, ini salah satu alternatif, silakan dikunjungi. Tapi kalau saya saran di weekdays better karena harganya lebih murah tentunya. Kedua, tidak begitu ramai, tapi apapun silakan. Dan ini tutupnya sampai dengan jam 8 malam. Tiketnya sekali beli itu bisa keluar masuk, jadi karena nempel dengan mall dan ini sangat membantu sekali menurut saya ya. Jadi kalau bagi kalian yang bawa anak atau keluarga mau jajan di luar pun boleh, tapi tidak boleh membawa makanan di luar. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.